Yang tujuan utamanya harus hangat, teman-teman. Jadi untuk malam bebek ini tidak menumpuk ya. Jadi di sebelah ini ditambahi lagi plastik, teman-teman. Muter ya, ditambah plastik muter. Jadi untuk malam tetap hangat dan bisa ditutup ini, teman-teman. Untuk tikus tidak bisa masuk, sudah sangat aman. Bawahnya menggunakan kawat rami seperti ini, teman-teman. Ini banyak ini, teman-teman. Kurang lebih ada 400 ini. 400 ekor ya. Memang diagendakan panen saat lebaran besok, teman-teman. Untuk wadah airnya, untuk tempat minumnya seperti ini kita review, teman-teman. Mungkin jajan nanti bisa ditiru, teman-teman. Untuk review, jadi untuk review tempat minum ya, ini tempat pakan yang di sebelah sini. Dan yang di sebelah sini ini